Berbulan-bulan stay at home pasti membuat rindu ingin berwisata. Namun di masa pandemi seperti saat ini, memilih tempat wisata yang cukup aman tentu menjadi pertimbangan utama. Alhasil, lokasi wisata outdoor sering menjadi pilihan karena dianggap lebih minim resiko penularan virus COVID-19. Seperti lokasi wisata yang dipilih sejumlah pesohor, mulai dari Baim Wong, serta keluarga di Onsu yang memilih pantai untuk melepas penat. Atau ada Gisel dan Gempi yang memilih berlibur di tengah hamparan sawah. Wisata dengan konsep alam juga diusung oleh Swarga Bumi yang berada di Dusun Ngaran dan Dusun Gopalan, Magelang, Jawa Tengah. Lokasi wisata yang sempat viral di media sosial ini hanya berjarak 400 meter dari Candi Borobudur. Di area persawahan seluas 3 hektar ini, terdapat 22 spot swafoto, sehingga pengunjung dapat memilih sepuasnya spot yang diinginkan. Jarak yang sengaja diatur antar spot membuat pengunjung merasa lebih nyaman menikmati pemandangan. Karena ini lagi hits banget ya, banyak yang apa foto-foto juga, jadi pengen nyobain juga sih, iya. Gitu aja. Tahu dari Instagramnya sini. Menjaga agar tetap aman dari penyebaran COVID-19, pihak pengelola menerapkan sejumlah protokol kesehatan pada pengunjung. Protokol kesehatan kita ikutin, jadi dari pengunjung masuk, kita ada pengecekan suhu, kemudian kita sediakan wastafel untuk cuci tangan dan segala macam, pembatasan pengunjung, jaga jarak, masker, kita ikutin semua aturan, anjuran-anjuran dari pemerintah. Dengan merogoh kocek Rp25.000 bagi pengunjung dewasa dan Rp15.000 bagi anak-anak, pengunjung sudah bisa menikmati pemandangan dengan latar persawahan. Tim Liputan, CNN Indonesia.